Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita di Bulletin MFL pada minggu ini bersama saya Danny Azmin. Menjelang musim 2022, kebanyakan pasukan telah pun kelihatan melakukan persiapan pramusim. Dengan salah satu pasukan iaitu Selangor FC telah pun mula latihan pada minggu ini dan kita telah menemu bual dua pemain baru Selangor FC. Siapa mereka? Jom kita saksikan laporan ini. Selangor FC memulakan latihan pertama pada 27 Disember dengan kehadiran beberapa pemain baru tempatan. Antaranya bekas pemain Sarawak United, Zahril Azri Zamri. Dia sebelum ini pernah bersama Selangor pada musim 2020 dan harap kali ini kehadirannya mampu beri impak yang lebih baik dalam kariernya. Harapan saya sama dengan Selangor, memang orang kata dia punya perancangan setiap tahun tu nak yang terbaik lah. So saya harap dengan adanya player-player untuk tahun depan, kita orang boleh capai sesuatu lah. At least satu piala untuk tahun depan lah. Bergabung semula dengan bekas coach kat Firda dulu, Nizam Jamil. Adakah itu juga satu faktor utama juga untuk Zahril buat keputusan untuk hadir ke sini? Ya, seperti yang kita tahu, aku Nizam Jamil bukan asing lagi lah kat liga kita. Dia coach yang baik dan saya daripada saya start professional, saya ada dengan dia. So, saya rasa banyak lagi yang saya boleh belajar daripada dia sebagai dia coach yang muda. Dia memang banyak bantu saya lah, sebab start saya main dengan first team, Felda United. Time tu memang dia assistant coach dan assistant yang lain. Diorang banyak membantu saya lah untuk macam mana cara saya untuk mematangkan lagi saya punya permainan. Okay, sebelum ni kat Sarawak, kita tahu banyak player-player yang senior kan, yang berusia 30-an ke atas. Tapi di Selangor sekarang ni, situasi mungkin berbeza sikit dengan mana ramai pemain muda kan. Jadi apa perbezaan yang Zahril dapat jangkakan, mungkin dari segi permainan dan juga corak taktikal yang coach akan serap? Saya rasa dekat Selangor ni dia punya mutu permainan lagi pantas lah dengan player-player muda. Macam player senior pun ada, macam Safwan, Brandon. So dengan gabungannya player-player senior dengan muda ni, saya rasa insyaAllah akan jadi gabungan yang hebat lah untuk tahun depan. Satu soalan lah, kita tahu sebelum ni Selangor lepaskan Zahril, tapi sekarang Zahril kembali ke Selangor. Mungkin ada misi yang belum kata selesai kat sini, ataupun Zahril nak buktikan sebenarnya sebelum ni Zahril layak untuk berada dengan tim Selangor. Ya, benda pertama yang saya rasa, saya percaya pada rezeki lah. Sebab saya keluar pun memang saya dapat minit permainan dan benda tu pun membantu saya lah untuk saya kembali untuk bersaing dengan lebih sihat berbanding sebelum ni lah. Seorang lagi pemain ialah bekas pertahanan JDT dan Seri Pahang, Fazli Mazlan. Pertahanan kiri ini juga mendedahkan dia gembira kerana dapat bersama Selangor, negeri tempat kelahirannya. Selain mendedahkan, sudah mengikuti perkembangan Selangor sejak dari kecil. Masa tu mak ayah saya bekerja dekat sini. Jadi saya memang dilahirkan di Hospital Besar Kelang lah. Dan suatu umur saya 5 tahun, saya berpindah ke Johor dan terus membesar di sana lah hingga sekarang. Perasaan saya itulah gembira sebab dapat beraksi dengan pasukan yang besar seperti Selangor. Sebab pasukan Selangor ni pada kecil memang saya minat lah. Memang saya selalu tengok. Jadi bila berada dekat sini, saya rasa satu penghargaan yang amat bermakna lah buat saya. Okay, jadi apa ni, satu lagi lah untuk Fazli sendiri lah. Kita tahu sebelum ni Fazli pernah panggil untuk national team semua kan. Jadi saya harap dengan bersama Selangor ni mungkin dapat kembalikan semula, career macam kita, Fazli yang kita kenal dulu. InsyaAllah saya rasa inilah waktu yang terbaik untuk saya kembali beraksi kepada skuad kebangsaan jika saya diberikan minit bermain di sinilah dengan cukup. Jadi Fazli, kita dapat tengok untuk posisi Fazli sini ramai budak muda kan, seperti Zikri, Dinesh masih injured dan Azrin. Jadi pengalaman okeylah dalam side Fazli lah, dan mungkin juga Fazli akan cuba bantulah untuk player-player muda dalam Selangor ni. InsyaAllah saya nampak player-player muda kat sini bagus, baik-baik semua. Jadi saya akan cuba bantulah apa yang saya boleh bantu setakat ni. Selamat maju jaya kepada Zahril Azri dan juga Fazli Mazlan bersama Selangor FC pada musim ini.
Baiklah, untuk segmen kedua, kita bersama pemain terbaru Kedah Darurama FC iaitu Syafiq Ahmad yang bolehlah kita ibaratkan seperti sirih pulang ke gagang. Jadi, mari kita ikuti perbualan bersama Syafiq serta misi dan harapannya setelah 4 tahun meninggalkan pasukan Kedah. Assalamualaikum Syafiq. Allah. Okey, kata tahniahlah kembali ke negeri ataupun tempat asal bermula lah. Syafiq sebelum ni, sebelum KJDT iaitu pasukan Kedah Darurama. Jadi Syafiq, kata setelah kata 4 tahun ni, tempoh yang boleh katakan agak lama lah. Jadi apa perasaan Syafiq kali ni dan mungkin sebelum ni tak pernah orang kata macam terfikirlah akan balik ke Kedah semula? Okay, perasaan alhamdulillah saya rasa sangat syukur bila dapat kembali dengan dengan pihak management dan pihak coaching. Memang betul nak saya, mungkin itulah faktor saya untuk saya kembali, dan saya bersyukur bila bila orang cakap bila ada orang nak ni memang rasa macam rasa bersyukur lah. Alright, macam mana pula kata dari segi mungkin dari apa ni, dari segi macam reaksi penyokong-penyokong Kedah mungkin dalam sehari dua ni dihujani pelbagai kata-kata message positif lah pada fan Kedah ni? Yalah, alhamdulillah dengan reaksi yang saya dapat pada penyokong-penyokong Seteja Kuning, terlalu banyak benda-benda yang positif yang saya dapat, reaksi yang baik yang yang ditunjukkan oleh peminat Seteja Kuning. Syafiq, apa ni setelah tinggalkan Kedah 4 tahun lepas, kali ini balik dengan tim yang boleh dikatakan banyak juga berbeza dengan Bad. Rizal pun agak ada di Sabah kan, antara player-player lama dalam tim. Jadi apa yang rasa mungkin Syafiq lihat perbezaan dengan tim kali ini? Yalah, kalau bila saya kembali dengan keadaan dengan player-player yang orang cakap macam berlainan, mungkin ini adalah mungkin permulaan yang baru untuk pasukan Kedah. Yalah, sebab kita tahu ya, sinonimnya Badrul dengan Rizal dalam tim pasukan ni orang tak boleh pertikai kan. Tapi bila kepulangan dengan kebanyakan muka-muka baru, insyaAllah mungkin adalah satu permulaan untuk pasukan Kedah bermula kembali. Siapa lagi yang masa Syafiq tinggal tu yang ada lagi? Wang Kapek ada kan? Wang Kapek dah balik ada? Siapa lagi sebenarnya Wang Kapek? Ya. Kalau tak silap saya ada dalam 5 atau 6 player je yang tinggal. Wang Kapek, Arif Farhad, Ifuat, Syam. Itulah saya, kalau tak silap itu je lah yang player yang 4 atau 5 orang je yang tinggal sewaktu dia masing-masing. Tapi mungkin Syafiq tengok tim ni dari segi macam player muda pun yang yang kata tengah naik dengan tim, macam tu Fazrul Daniel ke, Fayyad ke. Mungkin Syafiq lihat tim Kedah tetap orang kata tak kehilangan kualiti lah semana, sebagaimana Syafiq dulu tinggal Kedah. Dan saya rasa Kedah ni takkan kehilangan kualiti, sebab kita tahu player-player muda, player-player yang naik semua tu mempunyai kualiti yang baik, mempunyai skill yang baik, dan rasanya ialah Kedah daripada dulu sampai sekarang takkan hilang kualiti player yang yang bagus. Okey, tu Syafiq sendiri bermain sebagai seorang striker lah, kita tahu. Apa sasaran Syafiq dah mungkin dah letakkan lah untuk Kedah ni, ataupun mungkin Syafiq belum terfikir ke arah tu lagi, mungkin mahu fikirkan dulu untuk ikat hati coach untuk dalam first 11 dengan pasukan Kedah untuk season depan? Yalah, untuk saya sendiri, saya tak terfikir lagi untuk sasaran saya untuk berapa saya nak jadikan goal. Sasaran saya untuk yang saya fikir saya perlukan dapatkan momentum saya kembali, dapatkan rentak permainan saya, dan saya cuba dapatkan yang terbaik untuk saya dapatkan rentak jaringan itu kembali. Untuk sasaran berapa banyak tu memang saya tak boleh janjikan, tapi yang paling penting yang saya nak sekarang ni adalah dapatkan kembali rentak saya, dapatkan kembali gameplay saya, dapatkan kembali confident, dan juga dapatkan kembali letak jaringan. Okay, alright. Mungkin Syafiq sendiri lah harapan lah dengan Kedah untuk musim 2022. Individu kita dah tanya, tapi untuk dengan tim ni mungkin mengharapkan sebuah orang yang dapat menghadiahkan kejuaraan lah untuk pasukan Kedah selepas kali terakhir pada 2019 Piala FA. Bagi untuk saya dalam pasukan Kedah ni, saya pun ada harapan untuk pasukan, dan ialah kita tahu kita telah ada banyak kejuaraan yang kita dapat yang kita akan bermain untuk musim depan. Musim Piala FA kita ada lagi Super League, dan macam kat bagi saya yang paling saya nak sekarang ni adalah kita layak
di peringkat seterusnya untuk pusingan Piala AFC. Untuk itu adalah penting sebab kita tahu Piala AFC ni adalah yang tinggi yang kita akan bermain untuk musim hadapan lepas Kedah. So yang paling saya nak adalah kita layak ke peringkat seterusnya. Okay. Dan jelas boleh kita pergi sejauh mana peringkat Piala FA, Super League dan Malaysia Cup ni, kita nakkan sesuatu lah. Tapi yang paling penting untuk saya sendiri, selepas kita akan bermain untuk Piala AFC, yang saya punya target adalah untuk kita layak ke peringkat seterusnya. Okey, Syafiq, tambahan sikit. Tak mau ucap terima kasih ya kepada TMJ kan, kerana dah bagi pelepasan untuk main dengan Kedah kan. Yalah, saya memang rasa bersyukur sangat bila dan bersyukur dah memang terima kasih sangat-sangat untuk Tengku Mahkota Johor yang sentiasa bagi sokongan moral, sentiasa support saya dari belakang, yang tak pernah henti doakan saya dan keluarga. Dan juga dia lah perkenankan untuk saya bermain untuk pasukan Kedah tu. Saya bersyukur sebab yalah, saya memang nak sangat balik untuk dekat Kedah, tapi bila dah dia perkenankan, memang alhamdulillah cukup, memang terima kasih banyak-banyaklah. Dia tak pernah abaikan bajikan, tak pernah kata nak menjatuhkan. Dia selalu memberi moral support, selalu memberi semangat dan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk saya sekeluarga. Jadi setakat ini sahaja perkembangan Buletin MFL untuk minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa ikuti segala perkembangan rasmi Liga Malaysia di media-media sosial kami seperti di Facebook dan juga Instagram. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Download aplikasi Shoot sekarang.